Ngungsi tapi pernah kayak mas tuh kali ya? Di ngungsi. Ngungsi ini kan loh mas, ini kali banget. Itu karena apa pak? Tinggi gelombang atau gimana? Tinggi gelombang. Gelombang ya. Takut mas kalau kena dam seperti ini dampaknya seperti hancur ini. Hancur lagi ya pak. Nek hancur api kan terus piye mas? Daripada aku nek setiap malam rak iso turu mas. Soalnya piye ombak banget gede ini. Iya pak. Itu waktu Jumat itu menghancurkan berapa perahu ini pak? Telu kita ya mas. Tiga aja. Sing aku ngerti ya telu ya. Itu hancur mas, semua. Lain bu, apa yang paham aku? Itu hancur semua pak itu pak. Hancur semua. Ini gitu nih mono anu mono eh siji terus kini siji lor siji. Tapi sing parah jadi gini gitu, hancur ya. Hancur ya pak. Keping-keping hancur ya wis. Orang terima hancur anu sedikit akeh ya hancur. Jadi kondisi saat ini lagi membenarkan ini apa ya? Iya membenarkan. Pak ini kalau masih tinggi ini nelayan berani melat apa libur ini pak? Libur semua. Kan? Libur semua ini. Kadang-kadang yang libur ini ngusi semua. Ngusi ya pak ya. Pak, kemarin kalau... ya ngusi, ini ngusi tapi kalau ada gelombang besar ya pikir-pikirlah. Pikir-pikir ya pak ya. Soalnya itu ya mas, hasilnya rasa sesuai karo singkat dikejak ke. Untuk sidik, solari larang. Terus piye nih solari larang, untuk sidik kita piye. Untuk rongga tuh solari tok.